Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini aku berangkat sendirian karena temanku nggak bisa untuk berangkat. Aku mau telusuri info dari warga tentang bambu sana, bambu dan sungai yang biasa orang atau penduduk setempat ini mengais harta atau rezeki berupa emas ya. Aku mau siap-siap dulu, mau memasang metal detector sama krim anti nyamuk guys, karena wow, di sana itu nyamuknya super ya, biar gak pada gatel semua. Oke, pantengin terus, jangan di skip sekali. Gagal paham, tahu lengkap perjalanan atau penelusuran kami ya. Kita berpetualang mencari sesuatu yang berharga. Oke. Cuaca sangat terik sekali guys. Beberapa area sudah kita telusuri namun belum membuahkan hasil. Aku berteduh dulu. Berteduh dulu di bawah gerumbulan pohon bambu ya. Mendingan agak dingin sekali. Agak dingin ya. Terik sekali, panas. Terus banyak ini duri-duri guys, banyak duri-duri. Tadi berangkat jam agak kesiangan, tadi berangkat dari rumah jam 8. Tapi tetap sambil kita explore, kita cari terus ya. Nah ini yang kata penduduk sekitar area sini ya, lumayan sejarah, lumayan memiliki histori yang sangat panjang ya, terutama bambu ini sama sungai di bawah situ yang sering sekali penduduk sekitar mengais rezeki di situ, mencari emas dengan cara tradisional. Di sini kita cek di belakang sini guys, di bambu barangkali ada sesuatu di sana ya. Kita istirahat dulu sebentar. Thank you.
tempatnya juga aksesnya juga lumayan terjal ya. Tapi nggak apa-apa, semangat terus. Kita cek di sana. Kalian sesuatu yang luar biasa, aku mau nunjukin ke kalian. Nah, tadi aku cek apa kayak metal detector, kaget di sini ada yang berbunyi metal detectorku ya, aku nunjukin ke kalian. Nah itu tuh kelihatan, nah ini ya, kita cek ya lebih dekat guys, kelihatan ya. Nah, dia bambunya itu turun ke bawah, yang di sini lebih jelas bambunya turun ke bawah. Nah dia seperti ini. Nah itu, nah ini ada sesuatu di dalam sini, di tengah-tengahnya dia kayak menghimpit gitu ya, dia menghimpit. Kita ambil pelan-pelan. Wah, oh seperti belian ruby ya. Nah, jelas sekali. Wow, unik sekali. Jadi dia seperti ini. Itu dia tadi di tengah sini ya. Nggak apa-apa, buat semangat ya, walaupun kecil, unik sekali berlian ruby. Nggak tahu ceritanya seperti apa, mas-masan kita cek lagi ya. Wow, kita cek lagi. Emang menurut cerita banyak misteri di sini. Jadi tempat yang bersejarah, yang memiliki histori yang sangat panjang. Tadi targetnya aku dapat emas atau apalah gitu ya. Tapi yang aku dapat tadi pertama seperti kristal. Nah, kita cek lagi. Yuk. Dulu banyak warga di sini dapetin bambu petuk atau pring petuk di sini ya guys. Yuk kita lanjut. Ya, sudah ada hanya bambu. Kita kesana guys ya. Kita kesana ke dalam apa? Ke dalam bambu situ, kumpulan bambu-bambu ya. Instingku kayaknya mengarah ke sana terus. Mudah-mudahan mendapatkan hasil. Sambil ngecek di sini-sini juga. Ini susahnya kalau sendirian, nggak bawa temen, nggak ada yang megangin kameranya, guys. Wah, jalannya lumayan sempit. Yuk, kita lanjut. Aku temukan sesuatu yang disinyalir menurut analisa sahabatin saya semacam bambu atau pring petuk seperti ini ya. Tadi nggak sempat aku videokan karena terjalnya areanya ya. Nah, seperti ini guys, nggak tahu kegunaannya buat apa ya. Nah seperti ini, jadi ini ada dua ruas naik ke atas ya. Terus di sini ada dua ruas juga, cuma satunya naik ke bawah ya, seperti itu. Unik sekali. Hampir setengah jam tadi di dalam sana, aku nggak bisa bawa kamera karena medannya sangat sempit dan banyak nyamuk, ribet banget. Nah seperti ini ya, deketin. Nah, ini fokus. Nah, kalian fokus lihat. Nah, aku fokusin dulu. Ini guys ya. Aku sendirian guys, agak-agak merinding juga di sini auranya ya. Ada dua, kita dapat dua. Kita sambil santai-santai kita keliling-keliling lagi ya. Tadi ada bunyi-bunyi di sini sinyalnya, cuman ternyata hanya
sampah aja ya, sampah logam kayak paku gitu. Medannya yang kurang nyaman nih guys, pelan-pelan. Ini sebelah udah jurang. Nah, kita takutin cuma satu ular ya. Tuh bunyinya di sini. Sini ada bunyi guys. Ya. Coba lagi. Nah iya benar di sini. Kita cek aja dulu. Oke. Kita cek aja di sini tadi ya. Oh. Ini ternyata guys, bukan di sini. Ini ternyata. Wow, semacam keris ya, emas ini, berat ini. Kirain tadi di sini, ternyata nyelip di sini. Wow, keren keren keren. Cuman, aduh, kayaknya ini. Ngap aku, ngap sekali. Oh, banyak menyimpan misteri di sini, ya. Udah aku mau istirahat dulu, masih ngap. Kita lanjut nanti ya. Sendirian. Membawa teman baru. Nyamuknya luar biasa. Tempat ini dari pertama berangkat itu belum sampai ke sungai, kita emang firasat pinginnya ke bambu ini ya, bambu yang di sini. Kita tadi udah menelusuri, nggak dapet emas, nggak dapet sejenisnya emas lah, tapi dapat bambu yang banyak dibicarakan orang, bambu unik, nanti bisa buat koleksi juga, dan semacam apa tadi ya, batu yang batu berlian yang nyelip di bambu tadi. Satu lagi yang unik penemuan hari ini, kayak apa ya, dia emas ya, emas tapi udah kebentuk, emas sudah kebentuk kayak keris tapi nggak ada pegangannya ya, masih kayaknya masih dalam proses lah, seperti itu pembentukan belum tuntas, dia nyelip di bambu, entah jatuh tadinya atau seperti apa nggak tahu. Ini sangat bikin terkagum-kagum ya. Oke, kita istirahat dulu, penelusuran kita lanjutin ke penelusuran apa, mencari pundi-pundi cuan di aliran sungai di bawah sini ya guys ya, tempat penduduk sekitar mencari atau mengais rezeki. Lumayan panas, kita istirahat dulu, nanti sore kita lanjut. Oke, tetap like, subscribe, share, dan bebas komen untuk dukung channel kami untuk mencari sesuatu yang unik, yang mengandung nilai histori yang tinggi, yang berharga, yang penuh misteri, yang asik untuk diperdebatkan. Oke, thank you.